Halo sahabat bedil semuanya yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, apa kabar semuanya? Tentunya saya harapkan sehat-sehat selalu dan kabarnya itu baik. Semoga rezekinya makin lancar dan semoga bisa meminang senapan angin di Kendon Jaya Sport. Oke, kali ini saya akan mencoba memperkenalkan ini ya. Senapan angin Bocap FX Malabar. Mantap sekali ini. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan reviewnya, jangan lupa kawan-kawan semua didukung channel Kendon Jaya Sport biar makin berkembang dan saya juga makin bersemangat dalam membuat video review dan tes akurasi. Jangan lupa di subscribe kawan. Langsung saja kita review dari belakang sini. Untuk di belakang sini senapan angin FX Malabar ini itu mempunyai sandaran yang terbuat dari karet mentahan. Dan untuk popornya ini bertipe klasik. Popornya ini bertipe klasik, pembuatan kayu mahoni kering ya. Kayu mahoni kering. Sehingga popor senapan angin ini itu awet sekali dan tidak mudah patah. Dan untuk di belakang sini popornya dilengkapi dengan setelan pipi yang bisa di-setel dengan kenyamanan kalian dan juga ada variasi di bagian pegangan sini ya. Ini nyaman sekali buat jari kawan. Pas. Jadi enak kalau berburu kan rata-rata kalau enggak pakai apa bipod atau tripod kan gini, tangannya mesti gini, megangin yang depan biar enggak goyang. Nah. Itu semuanya pasti gitu, kalau enggak ada tripod atau bipod itu di apa samping pohon terus dipegangannya gini, di apa namanya ditatakan pohon ini pegangannya gini. Biar enggak goyang dan sasaran pun kena. Dan untuk popor senapan angin Bocap FX Malabar ini dihiasi dengan graviran ya, ada logo Malabarnya, ada graviran variasi dan juga ada nama Malabar. Untuk Malabar ini itu adalah salah satu gunung yang ada di Jawa Barat ya, khususnya itu di Bandung atau di mana gitu, pokoknya di daerah Jawa Barat ya. Dan kita lanjut ke setelan powernya. Setelan powernya ada di belakang sini. Seperti biasa bisa buat big game ataupun small game. Caranya cukup mudah sekali. Buat big game tinggal diputar ke kanan, buat small game tinggal diputar ke kiri. Dan untuk triggernya ini menggunakan trigger match. Menggunakan trigger match, ada setelan picunya juga. Didorong ke kanan itu mengunci, didorong ke kiri itu tidak mengunci ya. Dan untuk chambernya ini terbuat dari bahan dual seri 6. Semi CNC ya, karena dalemannya itu masih baja, belum stainless. Dan untuk tarikannya ini menggunakan tarikan lever ya kawan. Dudukan telenya ini menggunakan yang OD13, cocok di semua jenis teleskop. Dan di sini tempat pengisian peluru, ada single shoot namun bisa diganti dengan magazine. Untuk pembelian bonus magazine di Kendon Jaya Sport itu bonusnya itu magazine 14 kan ya, isi 14 peluru. Nah.
Dan untuk larasnya senapan angin Bocap Malabar ini itu menggunakan laras spesial, laras import. Jadi akurasinya makin mantap dan untuk larasnya ini sangat jaminan. Saya berani mengasih garansi apabila ngacak itu langsung kami ganti. Dan kemungkinan itu tidak akan ngacak karena kami sudah mengetes pembuatan senapan angin itu melalui 3 tes ya. Saat dibuat itu dites, terus barang sudah jadi mentahan, mau dipasarkan itu dites, terus ketika ada pesanan itu dites lagi, divideokan, dikirim ke pelanggan atau enggak itu diupload di YouTube tes akurasi ya. Oke. Untuk tabungnya sekarang itu kami kebanyakan menggunakan tabung GSM ya, 500 cc ketebalan 4 mm kapasitas 3000 PSI, namun kami sarankan di 2700 sampai 2800 PSI. Dan untuk larasnya ini panjangnya 60 cm, alur 12 atau 14. Tak terdapat cincin laras di bagian sini. Yang fungsinya itu mempererat antara laras dengan tabung, sehingga larasnya saat menembak mau power yang kencang itu tidak akan goyang. Nah, di bagian depan sini ada drat untuk peredam. Untuk pembelian senapan angin ini ada peredam OD38 yang sangat besar, super senap. Itu hanya di kendaraan spot yang mempunyai peredam super senyap. Saya berani membandingkan sama yang lain, kalau peredam super senyap itu hanya di kendaraan spot. Ini ada variasinya ya, penutup larasnya ini. Oke, itulah sedikit review mengenai Bocap Malabar. Dan untuk yang Bocap Malabar ini langsung saja kita tes akurasinya di jarak 30 meter ya, langsung saja kita tes akurasinya. Oke ya Pak Bos, itu jaraknya berapa ini? Coba saya pencet ya. Di wes 30 meter Pak Bos jaraknya. Mantap sekali akurasinya jarak 30 meter. Nah. Kita pencet lagi. Nah, 30,1. Mantap. Oke, kali ini kita akan tes akurasi Bocap Malabar ya. Nah, ini sudah terpasang di moncengnya. Nanti saya tunjukkan tes akurasinya seperti apa, dan juga saya tunjukkan senapannya seperti apa, serta jaraknya itu berapa ya. Nanti ada video rekindernya sebelum dites. Tadi kami videokan windernya berapa jaraknya, dan ini tes akurasinya. Langsung saja kita tes untuk Bocap FX Malabar ini itu yang terbaru. Di situ ada satu lubang, nah, besaran dikit, kita fokusin cahayanya. Kita coba ini.
Oke. Belum ya Pak Bos. Nih, satu lubang. Yang samping-samping itu bekas tas abrasi karena hari ini itu ada 10 pesanan ya. Coba lagi. Oke. Belum ya Pak Bos itu. Mantap sekali itu dalamnya. Mantap akurasinya. Dan tadi itu jaraknya tas lagi. Oke, doping lapas sekali ya di atasnya. Tadi agak goyang sedikit tangan saya soalnya agak gemetar kalau buat video tas akurasi soalnya masih pemula Pak Bos. Pemula ya, saya pemula Pak. Kita lubangkan di satu sini. Oke, rapat sekali itu ya. Nah, rapat sekali. Kita nambahin lagi. Oke, mantap sekali. Itu ya Pak Bos. Nah, mantap sekali itu. Kita tambahin satu tembakan, bonus satu tembakan. Oke, mantap sekali dan langsung saja kita tes sasarannya ya. Kita tes sasarannya. Yang di atas itu hasilnya rapat sekali. Kita tes sasaran ini babi. Oke, kena ya Pak Bos. Rapat sekali. Sampai teman sana. Dan yang kedua ini ada kambing. Oke, kena semua Pak Bos. Itu dua. Tinggal ayam sama telur. Nah, kita coba yang ini. Oke, mantap sekali. Pokoknya ini apa? Agak saya kendalin mentok Pak Bos. Soalnya ini kenapanya pokoknya besar banget ini. Oke, mantap sekali Pak Bos. Dan ini untuk unit senapannya. FX Malabar, mantap sekali. Dan popper klasik. Nah, ini unitnya. Dan kita coba. Dan kita langsung ke apa namanya yang di stok ya untuk unit malabarnya. Kita ke yang di stok ini ada WTP. Nah, ini ada WTP, ada Sultan, dan ini Pak Bos bocap malabarnya ini tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sekali ini Mas Yadi. Yang mau pesan silakan langsung saja hubungi nomor adminnya. Oke, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tes akurasi pucap malabarnya. Dan sekarang ada rekomendasi senapan angin bocap ya, bocap yang di atas malabar atau yang di bawah malabar tadi. Rekomendasi senapan angin bocap dan promo spesial bulan Juninya itu kita mulai yang dari atasnya. Predator malabar tadi itu ada, nah, predator yang di atasnya bocap malabar tadi itu ada bocap
FX Yumaja. Nah, ini speknya di atasnya bocap Malabar tadi. Mantap sekali. Untuk tes akurasinya langsung saja kunjungi channel saya Gendron Jaya Sport, dicari tes akurasinya dan reviewnya, spek-speknya. Dan untuk harganya yang ini, oke, kita lanjut pembahasannya untuk spesial promo senapan angin di Gendron Jaya Sport. Ini harganya itu 4.100.000 ya. Mantap sekali. Ini dalemannya sudah pakai stainless. Dalemannya sudah pakai stainless, jambannya seri 6 dan tabungnya kami menggunakan tabung jenong ya. 500 cc kapasitas 3000 tapi kami sarankan 2700 2800 PSI. Dan ini salah satu rekomendasi senapan angin bocap FX kayu ya. Ini salah satu bocap yang di atas bocap Yumaja. Yang di atas bocap Malabar tadi. Bocap Yumaja. Dan untuk yang Malabar ini tadi itu harganya cuma 3.900.000 saja. Itu sudah plus bonus ada tas badam dan sandang, kandungan peluru, peluru tas STKS dan juga free ongkir, dan juga ada bonus spesial yaitu free teleskop Basnal ya. Yang tipenya itu 39x40 EG. Itu bonus teleskopnya, jadi tinggal pasang langsung saja berburu. Untuk yang sekalian teleskopnya nanti kami setting. Dan untuk yang di bawahnya bocap Malabar tadi itu ada bocap FX-an dengan tabung GSM 500 cc, kapasitas 3000 tapi kami sarankan di 2700 2800. Dan untuk ini FX-nya ini harganya cuma 3.200.000 saja. Ada banyak pilihan sekali dari sini sampai sini bocap FX-an, dan juga ada yang lain. Dan untuk bocap FX-an ini itu pemainnya spesial banget. Untuk harganya itu 3.200. Sekarang langsung saja dihubungi nomor adminnya di bawah sini untuk pembelian. Banyak sekali bocap, varian bocapnya. Contohnya ada yang warna hitam. Dan ini popot tumbul, ada yang popot tumbul finishing natural ya. Popotnya ini popot tumbul, ada bolongan, ada lubangan di sini. Ada setelan pipinya juga. Dan juga banyak sekali variasinya ya. Ada yang warna hitam kombinasi kuning, ada yang warna merah tabungnya. Pakai GSM, yang ada yang pakai Venom. Tinggal pilih aja mau tabung GSM apa Venom. Dan juga kami menyediakan popor yang finishingnya black atau hitam ya, seperti ini. Kami juga menyediakan banyak sekali stok. Namanya juga promo senapan angin, update stok dan juga rekomendasi senapan angin. Jadi di Gendron Jaya Sport di bulan ini lengkap sekali ya promonya, banyak sekali bonus-bonusnya. Dan juga free ongkir ke seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua. Kemungkinan kalau Maluku sama Papua itu ada subsidi ongkirnya ya. Ada subsidi ongkirnya 200.000. Oke, itulah sedikit rekomendasi dan promo senapan angin bulan Juni
2023. Untuk promo bulan depan, nantikan saja video kami yang akan datang. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam sederhana Indonesia.